12. Card soket. Sorry tadi gue tes mic. Oke, halo, selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Oke, di video kali ini sesuai janji gue pengen kombin laknat lagi ya, kombin material si Scarlet. Sempet ngedraw 3000 diamond kemarin, dapat lumayan sedikit sih, bukan lumayan banyak ya, lumayan sedikit malah. A plusnya ya, material A plusnya, karena material A nya itu dapat materialnya si Scarlet ya, sedangkan yang A plusnya baru dapat card. Ini agak boros slot, boros gold sama boros material yang dibutuhkan buat enchant ini ya, si A plus ya, karena sampai level 25 beda sama material A. Oke, emang gue sengaja dikit aja, kebetulan material dikit, emang gue sengaja kombinnya dikit karena sayang resource ya. Di sini gue bisa kombin 4 kali sama kayak di konten kombin sebelumnya ya. Moga-moga hokinya sama nih, dapat yang bagus. Seperti biasa, nanti di kombin terakhir, card di kombin terakhir gue akan pakai gameplay. Kalau gitu langsung aja. Sepertinya dapat bagus ya kan. Polis Lavien. Sampah. Oke. Okay. 2 sama 2 nih. Ini persentasenya lumayan kecil juga nih. 2 sama 2 munculnya di gacha ya. Kalau nggak salah 30% deh. Aduh. Feeling udah nggak enak nih, pasti sampah nih. Dapatnya sampah sih. Gak mungkin dapat Scarlet dari sini kan. Scarlet tuh 0,1% anjir. Oke, terakhir, please kasih yang bagus game buat gameplay. Yuk, 3 sama 3 nih, material apa namanya? Mewah. Bismillah. Babi. Oke, kalau gitu gue akan pakai Polis Lavien Rose untuk gameplay. Let's go. Oke, dapat lawan yang seimbang ya, Beats Ferdandi. Dapat giliran pertama. Oke, gue main di God Hand ya. Iko 2 MC bodoh dah. Tadi gue mencet first league loh. Apa gue lupa kali ya? Ini mau apa lah ya? Kita bantai para newbie. Jadi si Polis Levianten tuh skillnya STP sama inian ya, anti completion. Oke, 12. Oke, mantep banget, aktif terus STP nya bagus sekali. Kalau kartu-kartu kayak udah jarang dipakai, persentasenya tuh laknat banget persentasenya loh. Aktif terus loh. Gila. Berapa persen sih? Ini gua nggak upgrade max loh. Cuma sampai 20 karena sayang resource ya. Gua juga ada menipis di akun kedua ini. Persentasenya hampir mirip STP ya, 33%. Tapi aktifnya bukan main. Oh nggak aktif. Oke, langsung menang guys. Langsung menang ini. Tuh. Tinggal ke 9 aja ya kan. Anjir, bentar banget. Nggak aktif. Oke, satu kali gameplay lagi lah. Ini gue salah main di ekonomi league anjir. Jadi nggak kompetitif gitu gameplaynya ya kan. Nah, mampir ke landmark gue malah. Oh, Bispan Brady punya bebas sewa sekali ya. Mantap sekali Polis Leviathan. Oke, menang di gameplay pertama, kita langsung ke gameplay kedua lah. Ini terlalu easy lawannya ya kan. Oke, kali ini gue ketemu Remus. Gue mainnya di map Indonesia ya. Gue sebelumnya kayaknya belum pernah ada main di map. Di map ini. Gue gak tahu nih. Apa namanya, kayak gimana map Indonesia. Apa pernah apa gak pernah, gue lupa. Oh, ini apa sih angka-angka kocak ini? Buat apa sih? Oke, 2. STP-nya aktif. Oh, dia nggak langsung buat bangunan 3 ya. Dia apa namanya? Sama kayak map dunia. Nah, bagus. STP-nya aktif, otomatis landmark semua kan? Nah, iya bener. Oh. Wow. Oh gitu kegunaannya. Lalu gedein dulu guys, biar kedengaran backsound Indonesia map. Oke, asik juga ya backsoundnya, kayak relaxing gitu.
Ih, mapnya juga bagus ya. Ini pertama kali deh kayaknya gue main map Indonesia. Apa udah pernah dulu? Gue lupa. Oke, 12. Eh, nggak guna dong anuan gue ya. Oh, jadi tuh blok-bloknya untuk kebangun bangunan ya gunanya. Kalau ijo dapat blok ijo. Terus gimana? Sini aja lah. Enggak aktif lagi lepan helmetnya. Si kampret juga bawa ini lagi ya. Apa namanya? Kopi-kopi. STP-nya dong aktif. Nah, bagus. Oke. Okay. Ih, apa sih gampang banget ini mah? Remus aja kebantai sama polis Levian. Gila loh nih card GG anjir. Ya udah begini itu aja ya video kali ini. Video gua kali ini, sampai jumpa di next konten. Gak tahu gua mau bikin konten apa nantinya. Ya udah tungguin aja lah pokoknya ya. Oke, okay, bye Stefan. Thank you.